Oke bos, kita mau mapas jok Gordon dulu ya. Jok bawaan Gordon itu menurut saya terlalu tebel bos. Percuma juga kan gak boncengan. Oke bos, kita mau mapas jok Gordon dulu ya. Dengan alat seadanya. Dengan alat dapur. Taruh dressing. Jadi teman-teman, jok bawaan Gordon itu menurut saya terlalu tebel bos. Percuma juga kan gak boncengan. Iya, udah kita tipisin aja lah. Supaya enak juga dilihatnya. Jadi kenapa mapasnya di atas motor? Jadi kita mau sekalian ngukur bos. Jadi biar enak ngukurnya. Jadi kita PNP-kan ya kan. Jadi nanti supaya kalian nggak nanya kan, kenapa bang? Kenapa mapasnya di atas motor bang? Kotor lah motornya kan, kayak gitu kan. Nah, jadi jawabannya biar enak ngukurnya bos. Jadi kita ratakan sama spakbor belakangnya bos. Oke. Jadi tadi parutannya itu habis marut ini bos, marut kunyit. Ya boh. Hah? Parutannya habis marut kunyit tadi kan? Iya tuh. Jangan bilang-bilang sama mama ya, kalau parutnya diambil. Nah, ini bos, ini penampakan setelah dipapas ya bos ya. Jadi nanti tinggal kita pasang sarung jok lagi bos. Oke. Oke teman-teman, kita mulai proses pemasangan covernya. Sama isi ya. Ya. Khusus tukang jok. Khusus. Oh, enggak khusus.
tengahnya ini yang susah. Tadi kita baru. Oke, aman. Tinggal melepas. Untuk pemasangannya sama aja kayak pasang-pasang. Ngopi. Tatala. Sama. Ada fotonya. Oke, ini hasil joknya setelah dipapas ya teman-teman. Oke bos, untuk papas joknya sudah selesai bos, ini penampakannya.